Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Dennis Alfarizi dalam Kabar IAIN Samarinda. Seputar informasi aktual dan terpercaya siap kami hadirkan untuk Anda. Rektor IAIN Samarinda budayakan rapat pimpinan rutin setiap hari Senin sebagai wadah solutif persoalan seputar kampus. Kapolsek Samarinda Seberang menjalin silaturahmi dengan mengunjungi kampus IAIN Samarinda guna memberikan informasi dan menghimbau bersama-sama menjaga keamanan di daerah sekitar. Terbitkan kode etik, IAIN Samarinda harapkan mahasiswa taati aturan. Sebanyak 66 mahasiswa Fakultas Syariah melaksanakan kegiatan yudisium sarjana gelombang kedua. Baik, langsung saja kita simak berita pertama. Rektor IAIN Samarinda budayakan rapat pimpinan rutin setiap hari Senin sebagai wadah solutif persoalan seputar kampus. Sebagai lembaga yang terus berkembang, IAIN Samarinda tidak luput dari permasalahan. Sebesar apapun masalah bila dihadapi bersama, maka akan terasa ringan. Prinsip ini yang terus dibudayakan Rektor IAIN Samarinda, Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Melalui kegiatan rutin rapat pimpinan dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik di tingkat fakultas maupun rektorat. Rapat pimpinan rutin yang diadakan di hari Senin setiap minggunya ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, para dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Kepala Unit, serta Kepala Lembaga. Banyak persoalan seputar kampus dan perkembangan lembaga dibahas dan dimusyawarahkan dalam forum ini. Banyak persoalan yang penyelesaiannya itu memerlukan waktu yang cukup lama di dalam menyelesaikan atau memberikan solusi-solusi itu. Sehingga kalau dari minggu ke minggu terukur proses atau progres yang dilakukan, itu akan sangat membantu pimpinan dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan. Berita selanjutnya pemirsa, Kapolsek Samarinda Seberang menjalin silaturahmi dengan mengunjungi kampus IAIN Samarinda guna memberikan informasi dan menghimbau bersama-sama menjaga keamanan di daerah sekitar. Kapolsek Samarinda Seberang jalin silaturahmi kunjungan IAIN Samarinda. Upaya preventif dalam menjaga agar situasi Kamtibnas tetap kondusif terus dilakukan oleh Kapolsek Samarinda Seberang. Salah satu upayanya yakini mengunjungi IAIN Samarinda di Jalan HAM Rifaidin Lojanan Ilir pada Rabu 5 September 2018. Kunjungan Kapolsek Samarinda Seberang di kampus IAIN Samarinda ini guna menjalin silaturahmi dan kerjasama. Kehadiran Kompol Fatih Nurhadi disambut langsung oleh Rektor IAIN Samarinda, Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, Wakil Rektor dan Kabiro AUAK. Pada pertemuan ini, Kapolsek memberikan informasi tentang perkembangan keamanan di wilayah Samarinda Seberang dan bagaimana cara menjaga kondusivitas daerahnya. Dirinya berharap IAIN Samarinda mampu berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas keamanan di Samarinda. Rektor IAIN Samarinda menyambut baik ajakan yang ditawarkan Kapolsek Samarinda Seberang dengan mengatakan bahwa IAIN Samarinda siap berkontribusi nyata dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Samarinda Seberang. Berita selanjutnya, terbitkan kode etik, IAIN Samarinda harapkan mahasiswa taati aturan. IAIN Samarinda melalui surat keputusan Rektor nomor 2720 tahun 2018 menerbitkan kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Samarinda. Kode etik dan tata tertib kampus yang memiliki visi terdepan dalam pengembangan peradaban keislaman ini diharapkan dapat diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi IAIN Samarinda. Kode etik dan tata tertib mahasiswa yang kini telah tersebar di tengah-tengah mahasiswa IAIN Samarinda ini berisi tentang hak dan kewajiban mahasiswa, serta larangan, pelanggaran, serta jenis dan bentuk sanksi yang akan diberikan bila dilanggar. Salah satu kewajiban mahasiswa yang tertuang dalam kode etik ini
tentang tata tertib berpakaian yang diharapkan mahasiswa berpakaian sopan, rapi, bersih, islami, dan memperlihatkan wajah, terutama saat mengikuti perkuliahan, ujian, kegiatan, dan layanan akademik. Berita terakhir pemirsa, sebanyak 66 mahasiswa Fakultas Syariah melaksanakan kegiatan yudisium sarjana gelombang kedua. Setelah sebelumnya mengadakan yudisium sarjana gelombang pertama, Fakultas Syariah kembali menggelar yudisium sarjana program Strata 1 Kamis 6 September 2018 di Auditorium Gedung Fasya, Jalan HAM Rifaidin Lojanan Ilir, Samarinda. Pada yudisium kali ini, diikuti oleh 66 mahasiswa Fasya dan prosesi yudisium dipimpin langsung oleh Dekan Fasya, Dr. Hajah Darmawati M.Hum, didampingi para wakil dekan, dosen, serta staf dan karyawan. Tiga mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif terbaik didapuk sebagai lulusan terbaik dan tercepat. Dekan Fasya, Dr. Hajah Darmawati M.Hum, saat ditemui media ini mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan ke-66 mahasiswanya. Diana Roshida S. Hum, salah satu peraih IPK tertinggi gelombang kedua, mengatakan torehan prestasinya ini ia dedikasikan untuk ibunya yang saat ini berada di Tanah Jawa dan almarhum ayahnya. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup dari kebersamaan kita dalam program Kabar YIN Samarinda. Saya Denis Alparizi, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan jangan lupa kunjungi website kami di yinsamarinda.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.